Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Reno Raksa. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi saksi mahkota untuk dua terdakwa perkara peredaran narkoba, yakni AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujastuti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita simak bersama jalannya persidangan berikut ini. Saudara, kalau demikian tarik kembali, apa siap yang ditarik? Itu dia yang mulia. Saya perintahkan tarik dan saya menduga pasti ini ada sesuatu yang di luar ketentuan hukum. Barangkali karena Anita saya perkenalkan di awal itu untuk dijebak dalam konteks narkotika, saya patut menduga itu adalah narkotika. Saudara sudah duga itu narkotika, makanya suruh tarik kembali. Siap, tetapi faktanya saya tidak pernah lihat itu barang. Ini hanya kewajiban seorang pimpinan. Karena yang bersangkutan masih anak buah saya. Akhirnya memang jadi ditarik. Waktu itu saya minta di video conference yang bersangkutan keberatan. Saya bilang musnahkan, saya ingin apakah benar dimusnahkan, benar ditarik apa tidak. Yang bersangkutan keberatan. Ini mana duluan perintahnya, ditarik atau dimusnahkan? Sekaligus. Sekaligus tarik dan musnahkan. Siap. Tapi nyatanya kemudian ditarik juga tidak, dimusnahkan juga tidak, seperti itu. Selanjutnya secara fisiknya saya tidak tahu karena saya ajak video conference tidak mau. Sampai terjadi penangkapan-penangkapan itu tadi. Siap. Betul yang mulia. Tidak ada dilaporkan oleh Dodi atau yang mengaku Dodi, ternyata Samsul Marif atau Linda Pujastuti, bahwa yang ditarik itu adalah menyangkut sabu yang dibawa dari Sumatera Barat. Tidak ada informasi tentang tidak itu. Tidak ada di pasal itu. Ya. Tapi waktu itu pemahaman saudara itu perintah itu muncul karena menyangkut sabu atau narkotik, seperti itu. Perkiraan saya demikian karena konteks awal menjebak Linda kan pakai narkotika ya. Kenapa harus ditarik kalau memang itunya konsepnya? Itu kan penyimpangan hukum yang mulia. Iya, toh kalau misalnya kita ikutkan cerita saudara, toh penyimpangan hukum, kenapa pada awalnya juga sudah dilakukan? Bagaimana kalau ya? Sudah tahu itu penyimpangan, berarti awalnya juga merupakan penyimpangan. Kenapa dilakukan? Di awal kan saya tidak tahu ya. Mereka berangkat dari dinamika sidang yang saya alami yang mulia. Mereka berangkat tanggal 22. Saudara Dodi dari 7 Agustus baru chat WA kepada saya tanggal 21. Bilangnya izin ke Jakarta naik darat. Lalu saya katakan salam hormat kepada Pak As. As yang dimaksud adalah As SDM Kapolri yang bagian ngurus-ngurus pangkat dan jabatan. Sebelumnya tanggal 19 saudara Dodi menghadap saya jam 5 sore yang mulia. Kalau keterangan saudara Dodi berubah-ubah, ada yang 15, ada yang 20. Baik. Oke. Waktu mereka berangkat ke Jakarta itu, kita mundur sedikit ya. Apakah Dodi ada permisi mau berangkat ke Jakarta itu dalam rangka apa? Di tanggal 22 itu? Apa gini yang mulia? Ini tidak terpisahkan dengan tanggal 19. Okay. Tanggal 19 berarti Pak Dodi sudah sebagai kepala bagian pengadaan di Dolok tadi kan? Saudara Dodi menghadap saya, itu ngantri dari duhur, dari jam 12:30. Baru saya terima jam 5. Di situ lebih kurang 28 menit kalau saya hitung dari CCTV kantor saya. Kita hanya ngobrol karena yang bersangkutan bertanya bagaimana perkembangan usulannya. Baik, lepas saya tidak bahas menyangkut usulan. Siap. Itu. Apakah dia permisi mau ke Jakarta itu? Oh tidak. Yang tidak mungkin. Ada permisi. Apa saya disebut saya, dia dengan siapa dia berangkat ke Jakarta disebut? Tidak tahu. Tidak disebut dia dengan Samsul Marif kah? Tidak. Tidak. Apakah disebut juga dalam rangka apa mereka ke Jakarta? Perintah saya menghadap ASSDM. Karena begini yang mulia, mohon izin kami diberi keleluasaan sedikit. Tanggal 19 itu pure bicara tentang bagaimana perkembangan nasib jabatan yang bersangkutan. Di situ saya tanya apakah saudara kenal
Mas kenal orang SDM enggak? Secara normatif nih usulan sudah saya kirim. Selama ini usulan saya tidak pernah ada yang ditolak oleh Kapolri. Tetapi saya tidak sampaikan kepada Saudara Dori bahwa dalam tanda petik ada rencana diisi Polwan lagi. Baik. Makanya saya katakan stop di sana dulu. Artinya Dodi ada permisi, tapi dalam rangka untuk usulan kenaikan pangkatnya seperti itu. Itu aja poinnya. Betul yang mulia. Oke, selesai di sana. Ada tambahan sedikit yang mulia. Sedikit saya ini penting. Baik, silap. Saya katakan kali ini karena tadi ada informasi dari seorang Polwan bintang 2 kepada saya. Kapolri setuju katanya, berarti kan tidak ada peluang Saudara Dodi kembali ke situ. Saya katakan, Mas, tidak hanya usulan normatif yang saya kirim, Mas kan juga perlu lobby-lobby. Di situ saya katakan lobby-lobby, Mas kenal nggak sama orang SDM? Kebetulan asis dia mantan Kapolres saya. Mas kenal sama tukang ketiknya Bang Ruru? Kenal. Itulah dia izin ke Jakarta dalam rangka itu. Oke, sudah dicatat. Sedikit lagi. Kemudian kita masuk ke tanggal 29 September 2022. Apakah di tanggal tersebut, coba diingat memorinya, ada datang Dodi ke tempat, ke rumah saudara? Betul yang mulia, saya yang panggil. Malam itu? Sekitar jam 20-an malam. Malam ya. Itu atas inisiatif dia datang atau atas undangan atau permintaan saksi? Saya yang memanggil melalui ajudan saya. Baik. Dalam rangka apa dipanggil dia waktu itu? Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal terkait peristiwa tanggal 24 yang saat itu belum sempat saya klarifikasi. Tiga hal, dan itu juga tidak sampai 5 menit yang mulia. Saya tanya itu barang dari mana? Dia bilang siap salah. Kemudian ya sudahlah, nggak penting. Sekarang sudah dimusnahkan apa belum? Yang bersangkutan menjawab siap sudah, kami masukkan kloset. Yang ketiga, lalu saya tanyakan tentang bagaimana hasil menghadap SDM. Saudara Dodi menjawab WA kami belum dijawab. Nah ini teka-teki apakah yang bersangkutan benar-benar menghubungi SDM apa tidak kan belum pernah diungkap yang mulia. Baik. Waktu itu diterima di rumah berdua saja? Waktu masuk ke pintu utama rumah saya diantarkan ajudan saya. Oke. Tapi kalau di rumah hanya bertemu dengan saksi. Waktu itu di fakta yang di sini rekam media. Ada Dodi menyerahkan uang kepada saudara? Saya tidak bisa menginterpretasikan itu uang apa tidak, tapi dalam keterangan saya yang inisiatif menjelaskan kepada penyidik bahwa Saudara Dodi membawa paper bag kecil dan diletakkan di atas meja tamu saya pada saat kita ngobrol. Pada saat mau pulang, dia berusaha meninggalkan itu, saya bilang bawa aja Mas. Dan kemudian dibawa kembali. Lalu ketika peristiwa ini terungkap, saya yang menyerahkan CCTV rumah saya kepada penyidik. Lalu penyidik menyita. Demikian yang mulia. Enggak saudara terima yang dalam bungkusan? Tidak yang mulia. Bungkusan dalam bentuk apa? Hanya paper bag yang saya, yang ditaruh di atas. Apakah meja. Diberitahu apa isinya? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang bersangkutan juga tidak bilang. Dan pada saat saya panggil juga saya tidak ada kalimat kepada ajudan saya. Coba jangan... saya ingatkan sekali lagi. Iya. Tolong diingat memorinya. Saudara sudah disumpah. Ketika Dodi hadir di malam jam 8 malam itu di tanggal 29 September 2022 itu. Saudara tadi menyatakan dia membawa sejenis amplop, kan begitu ya. Sempat saudara terima? Tidak yang mulia. Tidak. Artinya menurut saudara dibawa kembali pulang? Dibawa kembali pulang, makanya saya ingin CCTV yang membuktikan bahwa saudara Dodi membawa kembali itu barang.
Enggak disebutkan waktu itu oleh Dodi. Itu dibawanya itu untuk apa? Itu kan atasan langsung, atasan itu saudara. Dia bawa apapun itu, tentu ditanya, apa itu? Tidak. Nah, saudara tanya waktu itu. Tidak, Yang Mulia. Tidak ada percakapan itu. Apakah dalam rangka untuk urusan lain atau misalnya dalam rangka yang lainnya? Tidak disebut? Tidak seperti itu, Yang. Saudara yang disumpah loh. Saya sumpah, Yang Mulia. Saudara itu dibawa kembali. Betul, Yang Mulia. Silakan. Kalian berdua berbeda pendapat. Tapi semuanya tercatat. Ya. Pulang ya. Kan sempat saudara tanya apa isinya, berupa apa isinya, berapa jumlahnya, enggak disebut. Tidak, Yang Mulia. Tidak, ya. Gak disebutkan itu bahwa uang dalam bentuk Singapura dolar? Tidak juga, Yang Mulia. Tidak juga, ya. Baik, itu dari saya. Dilaksanakan proses pemusnahan barang bukti ya. Warna. Terkait dengan proses mau dilaksanakan pemusnahan barang bukti. Siap. Ya. Itu tidak ada dan perintah dari saudara untuk adanya penyisian. Tidak ada, Yang Mulia. Betul, enggak ada. Siap. Ya. Untuk dikaji dengan tawas tidak ada juga terhadap Dodi. Itu hanya ada di narasi justru untuk alat kontrol saya agar yang bersangkutan tidak melakukan seperti itu. Kemudian tadi kan waktu mau di pemusnahan ya, saudara hadir dan pertama kali yang melakukan pemusnahan terhadap bungkus yang pertama ya, terhadap bungkus yang pertama saudara ya? Tidak, Yang Mulia. Tidak, ya waktu memasukkan ke air yang air di apa tuh ada drum iya, drum separuh berisi air di situ ada deterjen. Deterjen kan? Siap. Itu saudara yang pertama kali? Siap. Yang pertama kali simbolisnya saya. Simbolisnya. Kapolda dahulu yang melakukan meletakkan sabu yang sambil random tadi ke dalam air yang bersih deterjen. Iya. Menurut saudara tidak ada yang aneh itu semua sabu ya? Kalau saya tidak menyaksikan satu persatu karena itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya Kapolres. Waktu itu saya pernah sempat tanya pada Kapolres, ini penanggung jawabnya siapa pemusnahan? Saudara Syukur, Wakapolres. Makanya ketika kasus ini mengemuka, ketika saya di sel di Mabes, saya tanya kepada saudara Syukur sambil saya tekan, ini sebetulnya ada penyisihan apa tidak? Kamu jujur ada penyisihan apa tidak? Saudara Syukur menjawab, demi Allah tidak ada, Jenderal. Berkali-kali saya tanya begitu, dia tetap bilang, demi Allah tidak ada, Jenderal. Bungkus-bungkus itu kan kira-kira ada yang rusak atau ada diganti atau gimana itu? Saudara nggak perhatikan? Kalau kasat mata 35, berarti kira-kira di TV ada sebetulnya, Yang Mulia. Tapi bayangan saya entah satu sub ini 5 tumpuk, berarti ada 7 deret. Tapi waktu itu saya tidak ingat persis. Tapi di fotokopi dari pemberitaan TV itu kemarin ada ditayangkan. Jadi nggak ada yang mencurigakan terhadap bungkusnya, saudara. Begini, Yang Mulia, saya selama satu tahun lebih di Sumatera Barat itu, saya baru paham kalau masyarakat Sumatera Barat itu kulturnya sangat kritis.
dan posisi barikade media maupun masyarakat umum itu dengan meja penumpukan barang bukti yang akan dimusnahkan itu sangat dekat, itu very close, jadi 1,5 meteran. Seandainya ada yang janggal, pasti mereka teriak atau pasti mereka menunjukkan, Pak, tolong itu, Pak. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada yang komplain. Dan seandainya ada, itu juga kan tanggung jawabnya Kapolres yang mulia. Begitu ya. Kemudian kalau pemusnahan itu ya, kan tadi kita masukkan air yang dirjen ya, itu antara tawas dengan sabu itu sama hancurnya? Atau gimana? Mas pengetahuan saudara? Saya tidak tahu, patokannya saya kan. Yang di test kit, yang saya buka duluan itu sebagai simbol test kit, kata orang BP POM, ibu-ibu yang sebelah saya, ya ini positif. Ya sudah. Saya anggap itu positif, sabu. Baik. Kemudian, menyangkut Linda ya. Tadi kan saudara kan udah hubungan lama ya. Terus Linda mau ke Brunei ya. Brunei. Untuk bisnis pusaka ya. Siap. Kan nggak punya ongkos kan? Nggak punya uang. Nggak punya ongkos. Minta saudara. Terus terkait itu ya. Apa tindakan saudara? Tadi kan tahu nggak saudara? Linda itu kenal nggak dengan si Dodi? Tidak kenal ya. Tidak kenal. Pernah saudara memberikan nomor Dodi kepada Linda? Name card dan handphonenya saudara Linda yang saya berikan kepada Dodi, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tidak, ini tidak. Saudara Dodi berikan kepada Linda enggak? Tidak. Oh tidak. Hanya handphonenya Anita yang saya kirim kepada Dodi. Waktu itu ada laporan dari saudara Linda bahwa Linda menghubungi Dodi tapi tidak terhubung atau tidak diangkat, ada nggak? Awalnya kan Dodi katanya yang laporan kepada saya menghubungi Linda, tapi handphonenya tidak aktif. Saya katakan di WA saja dulu mas, bukan sebaliknya ya. Setahu saudara maksudnya apa hubungan Dodi dengan Linda itu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang skenario menjebak itu yang mulia, yang mengerjain Linda itu. Sudah tahu dari awal bahwa itu untuk penjebakan. Demikian yang mulia. Kenapa dilakukan penjebakan terhadap Linda? Saya tarik mundur kembali ke peristiwa 2019 itu yang mulia. Di situ saya, bukan hanya saya pribadi yang kecewa, saya juga malu, saya juga rugi secara material, tetapi di kapal itu pasukan saya banyak yang mulia. Saya malu kehormatan saya di hadapan anak buah saya. Kok dibohongi mentah-mentah begini Jenderal Bintang 2. Kemudian yang bersangkutan mengaku informan internasional. Kemudian di chat itu bilang punya jaringan lapas. Disitulah saya pintu masuk untuk mau kerjain dia. Berarti ada perintah ke Dodi untuk melakukan penjebakan? Kalau perintah resmi tidak ada, saya hanya share kartu nama dengan saya katakan seperti itu ya. Terus penjebakannya dengan barang dari mana? Bayangan saya di awal yang mulia, kalau saya kronologis runtut waktunya, pemusnahan kan pengungkapan tanggal 15. Kemudian dimusnahkan tanggal pengungkapan tanggal 15 Mei, pemusnahan tanggal 15 Juni. Artinya kurun waktu lebih kurang 1 bulan. Kemudian tanggal 23, artinya 15 ke 23 itu 8 hari. Saudari Anita menghubungi saya. Kemudian saudara Dodi tanggal 20 dipindah. Bayangan saya ini peluang saudara Dodi untuk bisa memperoleh achievement. Untuk bekal saya usulkan kembali, saya akan nego dengan Kapolri untuk tetap
polki atau polisi laki-laki yang menjabat di Bukit Tinggi. Karena dinamikanya nomor 2 terramai di Padang. Kemudian dari situlah saya memberikan peluang kepada saudara-saudari jebak orang ini. Nah, terkait barang buktinya, saya bilang kan bisa koordinasi sama jaksa. Itu pun kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan, ya tidak usah. Iya, ini. Baik. Saudara kan menjelaskan, tidak menanyakan dari barang bukti dari mana itu? Kan, yang tahu yang mana? Kan dari 40 kg itu, 35 dimusnahkan, Yang Mulia. Yang 5 kg-nya kan diserahkan kepada jaksa. Ada di Agam sebagian, ada di Bukit Tinggi sebagian. Maksud saya, jaksa juga kan tidak seluruhnya itu menampilkan di sidang pengadilan. Pasti ngambil sampel juga. Nah, kurun waktu sebelum dimusnahkan ini barangkali bisa dipinjam. Kata saudara Dodi, kenal baik sama jaksa. Itulah rencananya yang akan dipakai untuk menjebak yang mulia. Tetapi 7 Agustus sampai dengan 21 September itu sudah tidak ada komunikasi tentang ini dengan saudara Dodi. Dan saya pun berpikir pasti jaksa sudah memusnahkan. Demikian yang mulia. Jadi saudara mengetahui bahwa barang bukti itu dari penyisian itu, penjebakan itu, yang saudara maksud sebagai penjebakan itu dari yang disisihkan itu? Bukan yang mulia. Kan bukan penyisian yang ilegal yang mulia. Kan dari 40. Iya, yang di jaksa lah gitu. Yang ada di jaksa. Maksudnya dari situ, maksudnya dari barang terkait yang dirilis itu. Betul ya. Jadi saudara, motif saudara tadi terhadap Linda itu karena dendam gitu. Kan melakukan penjebakan kan? Iya, dendam gitu. Motif saudara. Yang utama tidak dendam, tetapi dia bilang kan waktu membohongi kami beserta pasukan ini kan katanya informan internasional, kenal beberapa jenderal. Ketika saya ungkap kebohongannya dari handphone saya yang mulia, tidak ada tuh kenal Jenderal Niko, Jenderal Nainggolan, Jenderal Eko Danianto, Jenderal Idam Aziz. Dia hanya kenal dari Kanit Polsek ke bawah, bintara-bintara. Jadi karena dia merasa ini mau saya beri pelajaran, ini loh yang namanya informan internasional, ternyata dia juga punya jaringan lapas dan sebagainya. Motif dendam itu udah berapa tahun yang lalu yang mulia. Tapi yang utama saya ingin beri pelajaran, saya ingin buktikan benar gak dia. Demikian. Terus tadi sebelumnya waktu mau dibawa barang itu dari Sumatera Barat ke Jakarta ya, saudara ada minta Dodi untuk lewat pesawat sebelumnya? Tidak mungkin yang mulia. Tidak ada. Dibawa lewat darat pun nggak tahu juga? Tidak ada. Tahu. Tapi sampai ke Linda saudara tahu ya? Sampai ke Linda? Tidak tahu juga. Tidak tahu ya. Jadi saudara hanya menduga bahwa barang yang sampai Linda itu dari yang dipinjam jaksa untuk penjebakan itu aja. Bagaimana? Barang yang untuk penjebak Linda itu dari jaksa yang dikirim dari Sumatera Barat, Mbak Dodi ke Mbak Linda itu. Tidak demikian ya. Menjebak Linda itu baru rencana yang mulia. Tetapi saya anggap itu batal karena hitungan waktu tadi mestinya jaksa sudah memusnahkan. Dan saya didukung bahwa 7 Agustus tidak ada komunikasi lagi sampai 21 September. Dengan saudari Linda pun 27 Juli sampai 1 September sudah tidak ada komunikasi tentang ini. Dan kurun waktu pemusnahan pasti ya tidak boleh lebih lama-lama kan, di ketentuan hukum kan bilang secepat-cepatnya. Kalau mengacu kepada yang pengungkapan 15 Mei ke 15 Juni, patokan saya 1 bulan. Nah ini kan pembicaraan di bulan sampai bulan Agustus tanggal 7. Selanjutnya saya anggap sudah tidak mungkin pinjam jaksa lagi. Demikian yang mulia. Jadi terus yang barang sampai Linda terus merujuk dari mana itu? Gimana? Barang bukti yang dari mana? Yang mana ini? Yang di Linda itu. Saya tidak tahu yang mulia. Kok tiba-tiba makanya saya suruh tarik, saya suruh musnahkan itu karena saya tidak tahu asalnya. Maksudnya nggak tahu ya? Tidak tahu ya.
Dari saksi ya, saksi Bapak Teddy Minahasa. Ya. Siap. Jadi dalam pemeriksaan kali ini, saudara ini sebagai saksi. Siap. Artinya bukan sebagai terdakwa ya. Siap. Terdakwa bisa aja, ngomong apa aja silakan. Namun sekarang di bawah sumpah sebagai saksi ya. Tadi sudah disumpah. Cuman saya mengingatkan aja. Karena kami telah dengar keterangan saksi-saksi yang lain. Ya, begitu mendengar keterangan saudara, agak lain ini ceritanya. Ya. Sekarang saya balik dulu. Pada waktu saudara dipanggil atau ketemu dengan Kapolri, apa yang dibicarakan waktu itu? Keterangan saudara tadi waktu ditanya ketua majelis. Siap. Ya. Siap. Menghadap Kapolri. Siap. Apa yang dibicarakan? Saya menghadap Kapolri karena ada informasi nama saya terkait dengan penangkapan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Lalu? Apa? Lalu saya menghadap itu ingin mengklarifikasi. Oh, terus? Siap. Apa tanggapan Kapolri waktu itu? Jawaban Kapolri, Dinda, saya tidak mau terulang seperti Sambo, saya diberikan informasi yang salah. Dinda diklarifikasi dulu di Propam. Silakan menghadap Kadi Propam. Oh gitu ya, jadi ya. Tekanannya itu karena ada siap. Kasus yang kemarin terjadi. Jadi awal mula kasus ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang sudah disampaikan dari adanya penangkapan barang bukti di Bukit Tinggi. Kemudian tadi saudara pada waktu menyampaikan melalui WhatsApp ya. Siap. Sebagian BB diganti tawas. Siap. Ada caption. Captionnya apa itu? Orang tersenyum, tertawa atau begitu? Orang ketawa yang mulia. Orang ketawa. Kemudian bilang untuk bonus anggota. Siap. Nah, itu awal dari kasus ini sehingga para terdakwa ini dijadikan terdakwa. Ya? Siap. Itu menurut saudara apa itu? WA tersebut itu coba terjemahkan lagi, saya masih kurang jelas. Tadi kok narasi-narasi yang hanya main-main. Kami ulangi pernyataan kami yang mulia. Itu tidak ujuk-ujuk ada narasi itu yang mulia. Kalimat itu kan gantung tidak mengalir dengan kalimat atas dan bawahnya. Tetapi berdasarkan laporan saudara Dodi tanggal 15 kepada saya bahwa ada pengungkapan di Padang 2 3 kilo, di Lapas Pariaman 4 kilo, di rumahnya saudara Roni Eka Saputra kalau tidak salah itu 36 kilo. Itu baru dari 3 tersangka. Padahal sudah ada 4 tersangka lain yang sudah diamankan. Kok tidak dilaporkan? Itu pun sudah 43 kilo jumlahnya. Atas dasar itu saya ingin memberikan ya semacam wanti-wanti gitu yang mulia. Saya memberikan narasi itu, pernyataan itu. Sebagian BB diganti tawas, emoji ketawa tadi, dalam kurung untuk bonus anggota. Hanya narasi aja lepas begitu saja yang mulia. Kemudian selanjutnya, berhubungan dengan Dodi lagi ya. Silahkan saudara nanti bercerita lagi. Setelah narasi itu kapan lagi? Gimana ya mulia? Setelah narasi ada narasi itu, ya. Kemudian saudara berhubungan lagi nggak dengan Dodi masalah narkoba ini? Pada saat penimbangan, saudara Dodi juga masih laporan bahwa hasil neto itu 39,5. Enggak, yang menyangkut kata-kata narasi saudara tadi. Sebagian diganti tawas untuk bonus anggota. Betul. Yang diberi perintah pasti bertanya-tanya. Ini kelanjutannya gimana ini? Iya, ini yang saya mau ceritakan yang mulia. Atau saudara WA lagi Pak Kapolres itu cuma main-main loh, itu cuma hanya bergurau, jangan atau bagaimana? Oh tidak, karena yang bersangkutan sudah menjawab siap, gak berani jenderal. Disertai emoji ketawa yang lebih banyak jumlahnya, sanggup yang bersangkutan ngerti bahwa ini satire, ini hanya sindiran atau warning. Begitu ya.
Siap. Jadi selanjutnya saudara cerita sebagaimana yang ditanyakan ketua majelis tadi. Siap. Di hotel juga, waktu di hotel Santika malam itu juga atas keinginan dari Dodi sendiri untuk menjumpai saudara. Bukan saudara yang memanggil ya? Bukan yang mulia. Makanya kalimat saya ingat waktu ajudan, mas kalau Pak Dodi mau menghadap sekarang aja. Artinya sebelumnya Pak Dodi sudah punya keinginan menghadap saya. Jam berapa ini? Lebih kurang 21.30 sampai jam 22 gitu. Selesai makan malam pokoknya. Dia termasuk di rumah pada waktu saudara Dodi pergi ke rumah saudara juga sebagaimana cerita tadi. Kalau itu saya yang panggil. Paper bag dibawa, kemudian dibalikin lagi, dibawa lagi oleh Dodi. Siap. Kalau 29 itu saya yang memanggil saudara Dodi. Saya pula yang menceritakan kepada penyidik, bukan penyidik yang nanya kepada saya. Gitu ya. Tentang saya panggil, tentang paper bag, tentang CCTV, tiga-tiganya inisiatif saya, mulia.